Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Di video ini saya akan memperkenalkan jenis cupang FCCP dengan tipe yang tampak di video ini. Ini adalah tipe WS Redhead. Jadi tubuhnya itu nanti bersih putih dan kepalanya berwarna merah. Untuk tipe FCCP seperti ini yang memiliki nilai jual yang bagus, itu harus tubuhnya bersih atau clean dengan warna merah di kepalanya. Jadi dalam satu lubukan ikan cupang jenis FCCP Redhead ini tidak semua jadi seperti yang tampak di video ini. Ini adalah contoh FCCP yang memiliki nilai jual yang bagus. Nanti untuk FCCP jenis Redhead ini ada yang mutasinya tidak bersih seperti ini, teman-teman. Nah, ini nah sama satu lubukan dengan FCCP yang di video tadi. Ini adalah FCCP yang mutasinya itu tidak sempurna. Untuk kedua jenis ini itu harganya di bawah FCCP yang tubuhnya itu clean atau bersih. Untuk mengakali harga jualnya, biasanya para seller menamai FCCP ini dengan sebutan FCCP Army. Jadi dengan harapan dengan nama yang bagus, konsumen yang tidak terlalu paham akan tertarik untuk membelinya dengan harga yang bagus. Tapi aslinya adalah FCCP yang mutasinya kurang sempurna seperti ini, teman-teman. Jadi badan itu kotor. Kalau yang nomor 2 ini, kalau yang nomor 3 ini, badannya itu tidak berwarna putih. Tetapi untuk yang di sebelah sini, ini adalah FCCP yang mutasinya itu bagus. Ini sudah dibreeding, tetapi karena genetiknya sudah kuat, maka tubuhnya tidak kotor. Jadi tubuhnya tetap bersih. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencari cupang jenis FCCP WS Redhead, pilihlah yang badannya itu bersih, putih, dengan warna merah yang strong. Nah, itu baru nanti termasuk kategori yang bagus. Jangan pilih yang kotor seperti yang di sini, meskipun namanya itu bagus, FCCP Army, karena badannya itu ada warna hijau-hijaunya. Ini sebenarnya pecahan atau mutasi yang kurang sempurna dari FCCP WS. Seperti ini, pilihlah yang seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini merupakan FCCP yang kualitasnya bagus. Badannya itu bersih, putih, dan warna merahnya itu kuat, strong kelihatannya. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya para pemula yang baru gemar atau hobi dengan ikan cupang. Semoga video ini membantu dalam pengetahuan tentang jenis FCCP WS Redhead. Oke. Jika ingin mendukung channel ini, boleh subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar video-video saya yang baru dapat teman-teman semua ketahui. Karena kedepannya saya akan membuat video-video yang baru, sehingga
kita semua dapat sukses dalam budidaya ikan cupang. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.